sehat sejahtera semua ya, bagi kalian yang sedang ada di rumah, tetap di rumah dan tetap belajar di rumah. Dan saya sekarang ini karena di kampung ya, karena sedang ada di kampung, saya jadi saya akan mencari ikan ya. Sini nanti akan ke curug dan kita ngambil ikannya itu di kali, guys. Kita nanti lihat aja kalinya seperti apa. Nah di sini saya bersama kakak saya. Oke ya. Bagi kalian tetap di rumah dan jangan kemana-mana ya. Ikuti peraturan pemerintah dan jaga selalu kesehatan. Jangan lupa cuci tangan dan jangan lupa juga mandi sehari 2 kali. Oke guys. Kita langsung aja. Tuh kakak saya udah ada di bawah. Oke guys, nih. Nah ini adalah di daerah Ciamis ya guys. Tuh, pemandangannya sangat 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 keren, bagus pokoknya. Ini bagi kalian, ini daerah Kabupaten Ciamis, Curug Cibungur. Oke guys, kita lagi ada di Curug Cibungur. Oke. Di hutan belantara. Hutan jati dan di sini sawah dan sini juga ada pemandangan. Ada. Oke. Ini ya di kampung saya ini. Tuh. Oke, kita turun. Ya, kalau yang gak pada tahu ini pohon cabe. Nih, di kalian yang kurang paham ini apa? Ini adalah kali. Ya, tuh, adalah kali. Tuh, saya akan nyari ikan sebangsana. Cuman agak ngeri ya, daratnya guys. Bagi kalian jangan kemana-mana, ikuti terus ya, nanti kita lihat curugnya, curug yang di atas, karena saya mau nyebrang tuh, nyebrang ke sana tuh ya kan, nyebrang ke situ, jadi saya agak-agak kurang berani ya, jadi saya matikan dulu ya teman-teman ya, karena airnya gede, saya matikan dulu. Oke, kita tunggu aja terus ya teman-teman, kita akan telusuri jalan ke sana ya, karena kakak saya di bawah, jadi saya di atas, ngeri. Apa? Lagi nggak musim kata. Gede. Nah ini bagi kalian yang tidak tahu nih, apa ini adalah padi yang sering kita makan tiap hari ya guys. Kalau kalian suka nasi sih. Ini pemandangan tuh, pemandangannya keren.
Mentas katanya. Berang, guys. Unik kali loh, guys. Unik kali. Lihat tuh. Kali, guys, ini kali. Ini di sini banyak ikannya, tapi enggak tahu. Kita lihat ya sebelah sana ya. Oke. Ya. Oke, coba kata tuh. Bentar lagi kita akan nyampe ke apa namanya curug sini. Kali mah ada jalannya lepang. Ini guys sawah guys, tuh guys. Oke, ini adalah saung guys. Jadi kalau di sawah itu kita ada saungnya guys. Oke guys, mantap guys. Ya ini biasanya kalau petani ya di sini ya. Jadi kan di sini tuh dia membuat saung dan di sini juga kalau malam dia sedang nginep karena nunggu sawah ya. Di belakang saya ada sawah tuh. Ini juga ada sawah tuh ya kan, sawah ini sawah. Ya guys, gitu terus ya guys, saya mau ke jalan ke sana nanti ke curugnya. Dan kalian pasti tahu ya curug seperti apa ya, curug itu ya air seperti mengalir gitu. Oke guys, gitu terus ya. Oke guys, karena kita akan masuk ke curug ya, jadi ini suasananya seperti ini guys. Kita masuknya agak-agak susah guys ya. Tuh, kita masuknya juga agak-agak susah gitu. Banyak-banyak apa namanya, hutan pokoknya guys. Oke, permisi permisi para runtun, para runtun. Oke teman-teman, jadi kita ini udah mau masuk ke curugnya ya. Jadi seperti inilah guys ya, dalamnya itu seperti ini. Dan kita sebentar lagi udah mau kedengaran tuh ini curugnya ya guys. Sebentar lagi kayaknya udah mau tuh, suaranya udah buruk. Ini air ngalir ini buat ke persawahan atau ke empang ya nantinya di sana ya teman-teman. Nah, punten-punten. Nah seperti ini. Oke, ini namanya curug Cibungur ya. Punten-punten yang di sini pada punten, saya ngambil gambar ya. Maaf tidak ada maksud apa-apa, saya maksud mengambil dokumentasi agar teman-teman kalian tahu semua. Oke ya guys. Oke, seperti ini. Ini adalah curugnya.
tahu tapi kata saya kemana ya. Tuh ini kalinya nih, kalinya terbelah jadi dua ya. Di sini ada bendungan. Oke. Guys, ini adalah bendungannya ya. Ini adalah bendungan untuk air yang ke depan dan ke arah sana nanti. Tuh. Bendungannya dan jalannya pun sangat susah ya. Susah sekali ini. Dan sangat susah sekali jalannya. Nah ini adalah bendungannya guys. Nah itu curugnya guys, tuh curugnya. Karena kayaknya sih kita tidak bisa lebih dekat lagi, karena gimana ya, kurang itu gitu. Mohon maaf ya. Itu adalah curugnya guys. Tuh. Kalian bisa lihat ya sama. Itu curugnya. Tadinya itu niatnya ya mau nyari ikan, tapi ya ikan yang gak ada, misalnya entah kenapa ini guys tuh apa aja. Oke ya, tunggu aja guys, entah. Jadi kalian ingin melihat curugnya ke sana ya, karena saya tidak bisa ke sana nih, karena jalan menuju ke sana itu susah. Susah banget ya guys. Jadi mohon maaf, jadi kejauhan aja ini curug, ini bendungannya, dan ini sebetulnya air buat ke sawah-sawah nantinya ya. Tuh. Sawah-sawah. Bakal saya aja sudah di bawah guys. Biasanya dulu saya waktu pas kecil banyak ikan. Gak ada ikannya guys. Ikannya gak ada guys. Ada guys, kosong. Oke guys, cukup sekian saja ya. Saya dan saya ini saya akan pulang karena susah jalannya, susah sekali. Jadi kalian pesannya tetap di rumah, jangan kemana-mana ya, jangan lihat saya, karena kan saya perginya ke hutan. Jadi ya di hutan mudah-mudahan tidak ada seperti penyakit infeksi corona itu ya. Jadi teman-teman seperti itu. Jadi itulah curugnya, dan dari kakak saya mengambil ikan nggak ada ya, jadi saya dengan itu ngevlog aja di kali Cibungur. Oke teman-teman, cukup sekian saja dari saya. Tetap di rumah ya, jangan lupa cuci tangan, dan jika ada keperluan keluar kalian tetap harus waspada ya, menggunakan masker atau menggunakan alat untuk membersih tangan ya. Apa sih, aqualiter apa guys, sinister ya, sinister. Oke, cukup sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.